Okey, location pertama kita akan pergi ke Perak Bagan Serai. Lepas tu baru kita akan ke Kedah. Lepas tu baru Pahang. Okey, ni untuk projek Ribbon Kuning hari ketiga. Okey, stay tuned. Day 3. Kita ke mana, bang? Hari ni kita nak ke Perak. Perak Bagan Serai, bertemu dengan siapa? Helmi Zudin, Alam Parang. Kita nak bertemu dengan Alam Parang Alam Parang. Dia ada sejarah ni, bang, sebab tu nama dia Alam Parang. Alam Parang tak punya Alam Bazar. Okay. Okay, stay tuned. Okay, sekarang ni kita ada dekat Bandar Tun Razak, ambil member seorang lagi untuk pergi ke Perak. So kita akan pergi 3 orang ke Perak. Betul, member abang seorang lagi. So stay tune lah. Okay, sekarang kita ada kat mana? Kita berada di Tipah. Tipah tapah. Tak tapah. Dah nak sampai dah. Dah lagi berapa jam? Kau dah. Kat mana lah? Kampung aku berhadapan ni dengan betul-betul pusat, bertemu kau lah kanan. Malah pergi kampung kau. Nak pergi kampung awet lah. Ayah dekat tu. Okay. Okay, sekarang kita dah sampai rumah Alang. Alang dah tunggu kat depan rumah. Alang dah tunggu kat depan rumah. So, kita dah on the way ke rumah dia, bang. Berapa minit ke, bang? 1 second. 1 second lagi. 1 second lagi. Tengok. Okay lang, sampai lah, sampai lah. Tunggu aku. Dia. Hai mak, saya masuk TV. Mak, saya masuk TV, mak. Kita dah sampai kat Malang. Nampak lah. Muka. Dia bangun 3-4 kali kalau aku tidur, tau. Ha? Kita terjumpa Alang. Oi, Alang Parang. Alang Parang. Okay, Alang. Tepi, Alang. Okay. Ada meja ke? Ya, Alang. Satu je, tak boleh pakai. Lang, cantik benda. Ambil saya ambil gambar situ lah. Ha? Ambil saya ambil gambar situ lah. Adik! Okay, now kita dah sampai rumah Lang. Kat Perak. Lepas ni kita ke Kedah. Okay, Alam Parang. Boleh cerita tak macam mana nama jadi Alam Parang? Aish. Nak cerita pasal tandas je cerita dia. Tapi tu lah. Yang tahu-tahu lah. Yang tahu je tahu lah. Yang tahu-tahu lah. Baju sama, baju. Alang, Ijat. Alam Parang. Sebaik tak Alam Bazar, guys. Alam Bazar. Cakap sikit lah. Nasihat pada anak muda lama sekarang? Setakat ni tak tahu nak cakap apa. Tapi macam biasalah, kalau korang kenal Lang, kaki goreng. Sini
Alang adalah salah seorang daripada kawan baik je. Alang, Man, Panda, Peta. Lepas ni kita akan jumpa Aidil. Aidil dekat Kedah. Itu Alang dekat Perak. Itu kita akan jumpa kat Aidil dekat Kedah. Lepas Kedah kita akan jumpa Hakim Kuantan, Pahang. Okay, untuk day 3 project di Bank Kuning, day 3. Manis. Dalam hari ini. Alang. Kita tengok Alang. Nanti siapa yang nak tengok video full boleh pergi ke cerita orang gagal Ibrah peluang kedua. Siapa yang nak tengok video full, nak tahu cerita tentang Alang, kita boleh tengok dekat cerita orang gagal. Alang, orang nak tahu lah, orang di suspend tau, macam mana kau boleh dapat dalam dalam parang. Okay, tadi aku dah tanya kau tapi jawapan macam okay. Tak apa-apa jawapan tu. Okay, macam dia dulu orang panggil dia Eject Scorpion. Jadi macam muka macam ada nampak macam Scorpion tak sangat. Tapi alam parang tu kami terdiri pada lima. Ada orang-orang dia yang contohnya Panda Ranggi, Aiman Arezek, Man Basikal. Nama yang tak apa-apa tapi alam parang tu macam Ranggi sikit lah kan. Sebab saya memang suka macam parang ni macam okay, kalau dia duduk satu tempat parang, kalau duduk satu tempat macam tak ada apa tu. Tapi macam bila dia dah pergi satu tempat dia agak bahaya lah kawan-kawan. Okay lah, tadi kau cakap Eject Scorpion lah. Okay, aku nak tanya kau lah Jack kan. Okay, macam kau tanya aku macam mana dapat nama alam parang. Okay, aku tanya kau macam mana kau boleh dapat nama Eject Scorpion ni. Okay, sebelum kau masuk negeri ni, aku dah ada kat negeri ni. Okay. Yeah, aku dapat Scorpion tu sebab masa tu aku tengok kat longkang tu ada Scorpion tu. Aku pegang dia. Disebabkan keberanian aku pegang Scorpion tu, aku dapat Eject Scorpion sampai ke bebas. Yeah. Tapi nak bebas aku dah tukar Eject Kiki Chan. Okay Alang, kat mana tempat Alang kena tangkap? Sebelah rumah Abang. Sebelah rumah yang kena tangkap. Masa tu anak lagi lah. Aku main lepak sini. Lepak situ. Lepas tu? Main kat kantoi. Poli datang dari sana? Gunung sana poli tu. Macam mana boleh tahu? Orang petik. Okay, sekarang kita dah nak balik. Lang, pesanan Lang untuk budak-budak yang negeri ni. Idea, sebab kita nak jumpa Idea depan ni. Kita nak pergi Kedah. Pesanan aku untuk main Idea, tunggu esok kau mesti tak tidur. Okay, kita nak balik. Kita terus ke Kedah untuk jumpa Mak Aidil eh. Okay, stay tune untuk projek Rebank Kuning Day 4 pula. Okay, stay tune untuk projek Rebank Kuning Day 4. Tunggu esok Mak Aidil, kau tunggu esok. Bagi, nak bagi afkat ke bagi apa kat dia lah? Cicak muka dia. Cicak muka dia. Terima kasih. Slow sikit. Janji mami. Gelis lah. Okay, tengok Alang leluk lah. Tu adik dia. Tengok Alang leluk, kalau dia buat benda kau tampar muka dia. Ha, tampak muka dia. Balang. Boh, jatuh pula. Tengok Alang. Macam Alang. Lambai sikit. Next location Kedah bang. Makan Kedah. Makan luar, makan luar. Kita nak pergi makan luar. Makan. Apa yang Alang dekat Kedah ni apa yang best kat Perak ni? Dekat Perak apa yang best? Kat Perak ni apa best? Apa best sekarang ni? Kat Perak ni apa yang best? Kat Perak buntut yang best? Adalah yang best-best je. Buntut ayam? Mancik udang galak. Kita... Ya, ada buntut orang sini. Saya tak boleh makan udang kot. Tak boleh makan udang. Tiba. Okay. Okay, jom. Okay, bye Lang. Yo, what up? This is your boy, Mr. Shaw on the mic. So, sekarang ni kita ada dekat Plaza Tol. Dulu, kalau itu kan zaman dulu ada... Bila kita lalu kat tol, dia mesti akan ada seseorang yang akan duduk dalam kotak tu. Sekarang?
sekarang dah tak ada. Tol dalam kotak? Kotak ni, tol. Sekarang dah tak ada. So dia ada lain sikit lah. Aku tahu eh, kotak. Kotak. So saya pernah sekali tu, saya dalam satu situasi, saya bawa kereta, saya ni lah, dekat kotak tu saya tanya, eh lama tak jumpa kan, apa semua kan, kenal ke tak kenal, betul jalan. Perkara yang paling jahat lah. Perkara yang paling jahat. Itu perkara tak, itu tak jahat sangat lah, tapi boleh kata jahat ke. Tak payah layan orang belakang ni. Masuk air tu. Okay, pening. Okay. Ni daripada Rimal Kuning, aku nak bagi kat kau, moga kita jadi orang baik. InsyaAllah. Nak tolong.